Bagaimana keadaan kita pada kedatangan Kristus yang kedua kali? 1 Korintus 15 ayat 15 ayat 51 dan 52. Ini rahasia. Seperti apa keadaannya supaya Bapak Ibu sekalian nanti memahaminya bahwa ternyata seperti ini. Ini rahasianya. Ayat 51 Sesudah, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu sesuatu rahasia. Rahasianya apa? Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Klik. Jadi kalau ada pun yang mati begitu kan misalnya misalnya ya pada saat masa turbulensi, masa penganiayaan misalnya. Kita dihantam, itu cuman begitu taksek langsung diganti dengan tubuh kemuliaan. Itu yang harus kita persiapkan dari sekarang. Karena mental-mental itulah yang akan membuat kita lari kembali karena takut dengan kebinasaan tubuh Catat apa yang saya sampaikan, dan ini nanti akan terjadi banyak karena kita sudah terbiasa dengan kehidupan. Mau makan harus punya uang, padahal Yesus adalah roti kehidupan. Alkitab mengatakan manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, kita tanpa makan roti, kalau kita dengar firman, kita akan dikenyangkan. Amin. Itulah kehidupan supranatural. Jangan pakai otak. Kalau pakai otak nggak nyampe memahami kemuliaan Tuhan. Jangan pakai otak. Jangan pakai logika yang sudah dibangun oleh dunia ini. Karena logika yang dibangun oleh dunia ini justru ingin menyesatkan kita menjauh dari rasa keimanan kita kepada Tuhan. Bisa diuji. Makanya sekarang banyak orang bersilang pendapat. Ya. Yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan, begini, yang satu saling menuding. Tenang saja, bahwa hal-hal yang tidak baik bukan dari Tuhan. Serangan demi serangan yang datang pasti bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menyerang, menyerang kita. Artinya, apa? Hal-hal yang menyerang selalu datangnya dari iblis. Itu roh iblis. Ya, Tuhan tidak pernah menyerang. Tuhan selalu memberikan, memberkati kita, melindungi kita, memberikan damai sejahtera, membangkitkan kekuatan. Itu Tuhan. Jadi, tanya: Saya ketemu orang, ini orang membangkitkan, enggak? Ini orang memberikan damai sejahtera, enggak? itu bisa dirasakan kalau kita sudah masuk di alam supranatural kita hidup bapak ini ya alam supranatural gini jadi ketika bapak ibu menghayal mengimajinasikan sesuatu bapak sebenarnya sedang bapak ibu sebenarnya sedang masuk ke dalam alam supranatural coba pahami ini dan nanti kekuatan supranatural akan bekerja untuk mewujudkan apa yang bapak imajinasikan itulah iman Seringkali kita selama ini enggak tidak memahami bagaimana caranya beriman. Susah sekali kita cuma pakai mulut tetapi pelaksanaannya enggak bisa. Kenapa? Ya karena kita akan terbentur dengan apa yang kita lihat mata. Begitu ada begini padahal ketika kita beriman, makanya Tuhan memberikan imajinasi. Imajinasi ini adalah berasal asal katanya iman. Iman itu karena kita berimajinasi. Image of God. Tuhan kita adalah image-nya Tuhan, gambar Allah. Jadi kita ketika mau beriman kepada Tuhan, kita berimajinasi, kita masuk ke alam supranatural, membayangkan bagaimana Tuhan sedang tersenyum kepada kita. Amin. Latihan seperti itu. Kalau enggak, enggak bisa. Jadi kita bisa melihat gambaran Allah. Gambaran Allah di Alkitab. Yehova Jera, Immanuel, Alpha dan Omega. Dia adalah raja di atas segala. Itulah gambaran-gambaran Tuhan. Yang harus selalu kita hayalkan. Imani. Jadi iman itu berasal dari kata image. Imajinasi. Tetapi dunia saat ini ingin memberikan kita imajinasi, imajinasi, imajinasi yang menjauhkan kita dari rasa keimanan kepada Tuhan. Segala macam larinya ke uang. Ya. Orang kasih iklan ujung-ujungnya untuk meraih uang. Dan iklan-iklan ini justru tidak memberkati iman kita, tidak menguatkan iman kita. Justru iklan-iklan ini justru mengencourage kita punya hawa nafsu membangkitkan hawa nafsu kita untuk meras mendapatkan itu dan banyak iklan-iklan pun yang tidak tidak bagus makanya ada beberapa suku yang memang tidak mau lihat televisi dan sebagainya sebenarnya nggak nggak salah juga karena mereka ada prinsip yang mereka pahami bahwa mereka mengetahui bahwa ada udang di balik batu dari semua layar-layar eh, yang kita saksikan ini jadi cara mengendalikan manusia itu mudah sekali dengan memberikan apa yang di layar itu diulang-ulang-ulang-ulang sama seperti burung beo, dengerin musik suruh dia ngucapin. Seperti sebenarnya kita seperti itu. Itulah gambaran Allah. Makanya Tuhan maunya apa? Kita selalu mengucapkan, perkatakan firman Tuhan. Kita selalu mata kita tertuju, mataku tertuju padanya. Terus telinga kita mendengar, pakai jangan dengerin gosip. Ini melemahkan karena apa? Gambar Allah yang representatifnya adalah sel itu merekam apa yang kita terima. Jadi sel ini kayak kaset. Nah tinggal nanti di sel. Kalau yang masuk damai sejahtera, yang keluar damai sejahtera. Amin. Praktekan Apa yang ada di dalam terpancar keluar. Apa yang ada di dalam hatimu terpancar kehidupan. Seperti itu. Kalau kita hidup bergaul pergaulan yang buruk, merusak perbuatan yang baik. Bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, kita akan terempartasi menjadi tidak baik. Kecuali kita kuat, kita bisa. Bisa nggak mempengaruhi itu? Kalau kita punya iman gak kuat, kita yang kebawa. Itu namanya law of attraction. Saling tarik menarik. Makanya apa yang terikat di bumi, terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi, terlepas di surga. Apa yang kita pancarkan, itu yang dilihat orang. Itu yang dibilang apa? Jadi buku terbuka. Kita lihat sekarang. Ketika kita berhadapan dengan seseorang, kalau dia membangkitkan kekuatan, kita merasa damai. Ikuti. Tetapi, dia membuat kita menjadi takut. Tinggalkan, karena dalam kehidupan ini Tuhan sedang melakukan penampihan: mana yang mau ikut, mana yang tidak. Ini bukan masalah kelompok banyak-banyak, bukan hubungan bapak ibu sekalian dengan Tuhan. Itu pribadi, perpribadi, dan tidak ada yang bisa menanggung dosa kita, penghukuman kita, cuma satu: Yesus Kristus. Yang percaya, katakan amin, karena memang hanya Dia. Oleh sebab itu tugas kita apa? Untuk mencintai Dia lebih dari apapun juga. Amin. Ketika kita ber ber mengatakan bahwa aku percaya dengan Kristus, aku ada di dalam Kristus, maka tidak ada lagi penghukuman buat kita, maka kalau sudah seperti itu bahwa hidupku hanya untuk menyembah. Tidak ada yang lebih mulia. Itu mulai sekarang mulai persiapkan diri untuk ber berpikir Berlakukan halal itu, persiapkan diri. Jangan kita hidup rutinitas, datang minggu setelah itu ke kerja terus balik lagi hanya begitu-begitu aja, gak akan dapat apa-apa. Karena ada tugas kita, lakukan amanat agung, tanpa itu Tuhan tidak mau menjadi saksi. Karena itu amanat agung, berarti apa? Amanat yang paling penting, terutama ya, cari jiwa. Kumpulkan harta di sorga, ya, jiwa itu bukan uang, karena uang bapak ibu tidak akan berarti apa-apa, tidak akan bisa nyogok. Kalau di dunia bisa, kalau bagi Tuhan, maaf, Tuhan tidak suka dengan hitungan angka-angka, Tuhan tidak suka dengan bilangan itu, karena itu adalah kompetitornya, Tuhan. Apa yang bertahta di dalam hati kita, itu akan membentuk sistem kehidupan kita. Kalau uang yang bertata, uang itu akan menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Tanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita cinta uang? Karena uang ini menjadi satu-satunya parameter dunia. Karena ada angkanya. Orang berkejar-kejaran, mengejar angka tadi. Tidak ada satupun juga membanding-bandingkan. Makanya kita sulit untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kudus. Karena kita tidak adil melihat orang lain membedakan dari penampilan, membedakan orang lain dari status sosial, membedakan orang lain dari pendidikan yang dia alami, membedakan orang lain dari bentuk rupa. Itu saja sudah tidak adil. Dan itu saya pastikan tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Banyak kita nggak sadar, tapi itu kenyataannya. Jadi ini tadi Nah, kenapa kita harus tidak boleh berpikir kita masih berdosa lagi? Karena kalau kita berpikir berdosa, maka siklus dosa, setelah kita berbuat dosa, jangan merasa berdosa. Supaya kita bisa bangkit kembali. Siklus dosa, setelah kita berbuat dosa, kita merasa bersalah. Setelah merasa bersalah, lalu kita merasa tidak layak, lalu kita menghukum diri kita. Setelah itu apa? Kita jauh dari Tuhan. Pelan. Iblis itu nariknya pelan-pelan. Dan akhirnya apa? Kita berbuat dosa yang lebih besar lagi. Demikian seterusnya. Berbuat dosa, merasa bersalah, merasa tidak layak, dan kemudian jauh dari Tuhan, lalu berbuat dosa. Demikian seterusnya siklus dosa. Jadi, begitu kita merasa berdosa, tanamkan. Saya sudah dikuruskan kembali. Jangan hidup dalam dosa, kalau itu dalam dosa karena kita bukan orang sempurna, maka Tuhan yang akan gantikan. Tuhan dan Tuhan sudah gantikan. Yang Tuhan mau ingin lihat adalah apa? Sampai nggak ke garis finish. Orang ada namanya cross country, dia lari ke atas bisa jatuh dan sebagainya, tapi sampai nggak ke garis finish. Itu yang Tuhan mau lihat. Seperti yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, dia seorang penjahat. Pada garis finish ini yang menentukan. Wah saya sudah berbuat baik, sudah apa, sudah apa, sama seorang muda yang kaya datang kepada uh, Yesus Kristus, guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya masuk surga? Semua sudah saya lakukan, semua sudah kamu lakukan dengan baik. Tinggal satu, jual hartamu, ikut aku, kabur dengan sedihnya, dan akan banyak, akan banyak. Saya berharap tidak ada satupun di sini yang masuk kelompok itu. Akan banyak, akan banyak. Catat omongan saya, akan banyak. Dan sekarang sudah terlihat. Ketakutan kehilangan kenyamanan dunia. Membuat kita apa gentar, gemetar. Justru saat ini, saat momen dimana kita memilih supaya apa? Jangan sampai kita tidak sampai ke garis finish. Persiapkan diri, persiapkan diri, persiapkan diri. Sekali lagi. Jangan sampai momen ini kita kehilangan momen yang the golden moment untuk menyelesaikan pertandingan. Tuhan maunya selesai. Makanya Tuhan bilang ini, tetelesa, it is finished. Di atas kayu salib dia serahkan untuk apa? Untuk menanggung dosa semua kita, Bapak Ibu yang percaya katakan amin. Nah, apa dampak dari kedua hal tersebut? Hal yang pertama, kedatangan yang pertama. Yang kedua adalah kenyataan. Tuhan Yesus memberikan keselamatan kepada kita. Saya coba cari salvation bahasa Greek-nya itu Yunaninya soteria dari kamus Thayer Greek Dictionary. Definisinya ada future salvation, the sum benefits and blessing which the Christians redeem from All our ills will enjoy after the visible return of Christ from heaven. Keselamatan di masa depan artinya apa? Kedatangan Tuhan yang kedua yang sedang kita nanti-nantikan, sejumlah manfaat dan berkat akan kita nikmati. Wah, kita ditebus dari semua penyakit dunia. Duniawi. Jadi tidak ada lagi sakit. Looking good, Om jadi tanpa muda, Tante juga tanpa muda. Gitu. Kita semua dalam tubuh kemuliaan nanti nampak muda. Akan kita semua akan menikmati set, semuanya itu setelah Kristus kembali dari surga. Amin. Jadi ini yang kita sedang nanti nantikan. Itulah artinya salvation, keselamatan atau soteria dalam bahasa Greeknya. Berikutnya, apa dampak dari kedua hal tersebut kedatangan yang pertama dan yang kedua? Ibrani 18 supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau perah pengharapan. Yang terletak di depan kita Dua kenyataan Tentang mana Allah tidak mungkin berusta Karena apa? Tuhan bersumpah Untuk kita Kalau Tuhan yang bersumpah Kalau kita yang bersumpah Bisa kita ingkari Tapi kalau Tuhan yang bersumpah Sedikit pun tidak akan pernah berubah Dulu, sekarang Sampai selama-lamanya Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Imani Imani ini Tuhan kita tidak akan pernah berubah. Kita sudah diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya, dan Dia akan datang kedua kali untuk apa? Untuk menganugerahkan anugerah keselamatan kepada Bapak Ibu sekalian dalam tubuh kemuliaan. Jadi kita harus antusias untuk menghampirinya, sama seperti ketika eh, pezina yang Maria. Tuhan tidak menghukum dia. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini: "Aku tidak menghukum dia. Kenapa?" Justru karena Tuhan mengampuni, Tuhan memberikan semangat dia untuk percaya diri kembali menjadi kudus. Haleluya! Amin. Jadi, kita nggak boleh menuding orang. Setiap apapun langsung ampuni, ampuni, ampuni. Sekali lagi, mari kita belajar. Nggak gampang, saya orang yang hidup di marketplace, saya melihat semua kehidupan ini. Begitu sulit kita untuk menjadi kudus. Begitu sulit kita untuk ini. Kenapa? Kita ketarik. Ketarik. Saya dekat dengan ibu ini. Ibu ini diam. Tetapi pancaran dari dalam apa yang ada di dalam diri ibu ini bisa menarik saya. Membuat saya nggak nyaman. Makanya banyak orang yang tidak cocok. Karena apa? Yang membuat tidak nyaman ada frekuensi yang berbeda tetapi itu adalah cara iblis. Untuk apa? Supaya terjadi selalu friksi di antara manusia. Supaya apa? Fokusnya, orientasinya, self-oriented, self-occupied. Hanya memandang kepada masalah sendiri, diri sendiri, dan sebagainya. Padahal keselamatan ini cuma satu. Kita nggak boleh self-occupied, tapi kita harus apa? fokus sama Tuhan Yesus. Gak ada yang lain saat ini kalau kita tidak fokus karena kita akan tampias kita akan tergerus oleh keadaan yang semakin lama semakin sukar saat ini adalah masa kesukaran saat ini juga masa kebodohan kenapa? yang benar dikatakan bodoh yang kebohongan dikatakan kebenaran jadi kita dibodoh-bodohin banyak hal setelah Tuhan bukakan kepada saya hal yang tidak tidak yang, yang digambarkan di dalam ilmu-ilmu uh, itu ternyata apa? Dia membolak-balik kebenaran, tetapi dengan konsep seolah-olah inilah yang benar. Contoh, ya. Kenapa kita suka bohong? Dari kecil sudah diajar sama orang tua kita. Tapi orang tua kita nggak sadar bahwa itu mendidik kita untuk jadi pembohong. Contoh, misalnya, seorang anak eh, so, ada yang bertamu ke rumah kita. Lalu anak melihat orang itu penampilannya nggak bagus, masih kecil ya umur tiga tahun. Eh om jelek, ibunya marah. Nah nggak boleh. Maksudnya bagus etika, tetapi dampak kepada anak itu menjadi tidak bagus. Anak itu akan mengatakan, oh nggak boleh tuh ngomong apa adanya. Jadi paradigmanya dibalik-balik. Harusnya apa? Jujur itu keren. Terbuka apa adanya itu bagus. Coba dibalik. Coba kita balik konsep kehidupan kita. Dengan cara yang Bagaimana sih membuat kita menjadi orang yang lebih baik Sekarang kita Semua jadi Kenapa kemunafikan ada Karena kita nggak diajarkan Untuk bicara apa adanya Dari kecil itu di program Itu namanya di program Coba berani nggak? Saya ini di dalam sini ada luka. Saya di sini uh, ada begini. Berani nggak ngomong kayak gitu? Artinya begini, kita membuka diri. Itu yang membuat kita selama ini sulit untuk saling tolong-menolong, karena apa? Saling menyembunyikan kejelekan diri, tetapi lebih suka melihat kejelekan orang.